Oh, dia nak masuk kamera. Oh, semua nak masuk kamera eh, berkebut-kebut. Kenapa melopongnya mulut kau? Tutup mulut tu. Masuk lain-lain. Hai, assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli. So, untuk video kita kali ni, kita nak pergi Underwater World Langkawi. Mata Aki terpana kat sana. Sebab, korang tengoklah tu. Tara pom-pom, pom-pom. Aki dah sampai dah dekat sini. Aki selalu nampak benda ni kat sini. Tapi tak pernah datang pun. Oh, tempatnya macam... nampak tu. Underwater World Langkawi. So, dekat dalam ni, dia macam zoo lah. Zoo ke bang? Lebih kurang lah. Zoo. Dia akuaria. Oh, akuaria. Zoo. Dia, zoo tu binatang darat. Yang ni kepada laut lah. So, dia macam akuaria dekat KL juga. Tapi yang ni kat Langkawi. Mungkin binatang ni lain-lain ke? So, kemarin yang baru masuk tadi tu channel Aki Zulkifli. Jangan lupa untuk like, subscribe. Turn on notification. Ting, 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 ting. So, sepanjang video ni kita akan tengok binatang-binatang apa yang best dekat sini. So, last. Abang Syah baru je pergi akuaria kan? Abang Syah apa yang paling binatang paling best sekali? Binatang yang paling best sekali adalah ikan. Ikan je? Aki baru kejap makan ikan keli tadi. Sedap, cincang dengan air asam. Lepas tu cincangan sambal belacan. Maksud Abang Syah, ikan dia sebesar kita. Oh. Ada ikan jerung. Ikan jerung, ikan joss. Okay, kalau orang, ada Abang Syah pernah dengar ada orang cakap. Dia tersalah cakap, dia nak cakap ikan jerung. Tapi dia cakap ikan purung. Siapa? Kak Noh? Habis... Siapa? Kakak Abang Syah sini. Oh, kakak Abang Syah. Okeylah, jom. Kita pergi masuk ke dalam. Let's go. Tengok binatang apa yang best dalam tu. Okay guys. So, kita baru sampai je. Dah beli tiket. And dekat pintu masuk dia, ada ikan besar. Oh, nampak. Oh, ni yang ikan besar Abang Syah kata tu kan? Oh, besar lah, gila ni. Dia besar-besar macam ni. Wow. Ada ikan keli juga. Tu ikan keli ke ikan sembilang? Oh, ni. Itu bukan. Itu... Gegasi. Bukan ikan. Yang nenek selalu mancing tu apa? Nenek selalu mancing ikan siakap. Lagi satu? Ikan kerapu. Itulah dia. Bukan lah. Apalah macam tak tahu. Kerapu lah macam ikan keli. Bukan. Itu ikan sembilang nanti rasa. Sebab ikan sembilang boleh besar. Ikan keli, entahlah nak. Aku pun tak tahu. Jomlah kita masuk kat dalam. Let's go. Ni nampak? Nampak. Okey. Kita dah masuk dah. Wow, ada ikan. Jangan ketuk-ketuk. Jangan ketuk gelas. Nanti pecah, habis. Basah kita je. Ikan ni macam jinak lah. Ikan bang? Memanglah dia rasa dia selamat kat dalam. Tapi banyak pun ikannya. Setakat ni kita jumpa ikan je. Ada tu? Apa ni? Ada cicak. Komodo. Mana? Komodo ke? Entahlah nak. Ni. Dia menyorok. Dia menyorok. Yang ni? Ini ada apa? Ni. Oh, bawah ni. Gecko kan? Haa? Ni. Depan sini barakam. Haa, nampak tu. Oh, ekor dia panjang lah. Wow. Okey, dah jom. Tengok binatang yang best sikit lah. Ikan patin pun ada, bang. Ikan patin? Ikan patin ni. Ini patin ke? Haa, ikan patin. Rasanya lah. Aku main cakap. Tengok ni. Here is decent shark. Dah. Ikan jerung rupanya. Dahlah, jom lah. Wow, dekat sini kan ada banyak ikan weh. Nampak. Kita boleh sauk je angkat eh. Ha, macam tu. Kalau kita ada jaring best ni bang. Jangan ada jaring ah. Tapi tak boleh tangkap ikan kat sini ya. Boleh bakar je. Alright. Jadi kita ada burung. Taruh popom popom. Itu bangau, bangau, oh bangau. Ha. Hai. Dia orang tengah sibuk makan lah. Semuanya tengah sibuk je. Ni ada burung. Apa ni? Entahlah nak. Burungnya tak ada. Kita, sini ada ikan. Asyik ikan je kat sini kan. Tada. Ada haiwan. Itu burung apa bang? Merak eh? Oh, dia merak kecil. Ada turtle. Macam tu je. Besarnya. Ini kalau pecah takutnya. Hai. Tak habis-habis ikan bang. Kiri kanan ikan. Itu ikan, sini ikan, di mana-mana ada ikan. Ni boleh buka mas tak penat lah. Bercakap. Dah berjalan-jalan kat sini kan.
Aki nak tengok penguin je lagi. Dia kata penguin ada. Sini banyak kepada akuaria lah. Binatang-binatang dalam air. Yang duduk kat air. Macam tu je lah. Burung-burung. Wah, Aki ada dengar bunyi. Ha? Ada burung. Binalah. Burung ni bukan ke burung yang... Burung yang selalu kat depan rumah tu. Dia terbang-terbang. Entahlah nak. Kat sini ada apa? Common marmoset. Apa benda ni? Tengok tu. Hai. Hai monyet. Monyet. Oh monyet. Pandailah kamera. Muka dia macam tu je. Lepas tu dekat bawah ada ikan... Ikan apa ni? Ikan pari. Wow. Dah, jom masuk dalam lagi. Okay guys, sekarang ni kita jumpa penguin. Ya Allah, cantiknya penguin. Hai. Penguin tu. First time kau tengok penguin? First time. Dia berenang. Wow, cantiknya. Tapi lagi best kalau kita dapat pegang dia kan. Kan dapat buat video dengan dia, super best. Dia duduk kat sini, dia mandi-manda. Ya Allah, bestnya. Tenang, dia hidup dekat sini. Yang ni tengah seronok berenang. Sini. Tada. Dia buat apa tu? Start engine. Oh, dia garuk-garuk. Kepala dia gatal. Hai, sini. Wow, macam tak percaya kan, Abang? Apa perasaan Abang? Seronok. Macam udak-udak je. Tapi, yelah. Dia macam dapat belajar cara-cara dia jalan. Macam ni? Comel lah. Wow. Dia pandang kiri, kanan, kiri, kanan. Dia goyang buntut. Mungkin yang tu dah terbigak kot dia. Tengok. Dia mesti sejuk gila. Tu dia siap pasang aircon kat dalam. Sebab ni kan, apa? Dia duduk kat AS. AS. Sejuk ni. Sejuk. Okay lah, jom kita tengok binatang lain pula. Okay guys, sekarang kita kat tempat penguin yang lain sikit. Ya Allah, dia pandang kita semua. Tengok ni. Tada! Hai. Wow, comel ni. Yang kali ni dia ada rambut. Dia orang berenang ramai-ramai kat sini. Hai. Wah, ikan kekek mak iloi, ikan gelama mak iloi. Hai, kita ambil gambar boleh? Dia nak masuk kamera. Semua nak masuk kamera bergebut-gebut. Kalau dia dekat-dekat dengan kita, dia patuk kita ni. Perut dia besar, gendut. Ya Allah, comelnya. Okay guys, so kita sekarang di tempat cengkerang-cengkerang. Yang ini giant clam. Paling besar lah. Isi dia memang banyak lah. Kenyang makan. Mesti isi dia besar. Lepas tu ada cengkerang semua. Yang ni yang SpongeBob guna. Ini siput sedut kan? Lepas tu ada ini katam. Katak? Katam. Katam? Apa guna ni? Orang Bangla kata katam. Tak kenal. Yang ini king crab lah. Ketam lah. Ketam, king crab. Sini ada macam-macam lah, semua cengkerang je. Segala jenis cengkerang ada kat sini ya. Cantik tak? Cuba korang komen kat bawah. Macam tu je lah. Cantik kan? Baik tengok muka Akil, lagi cantik. Okay guys, perhentian yang seterusnya kita ada ikan pari. Ikan pari? Mimpi tu? Ikan ni tak nak datang sini. Ekor dia panjang weh. Tengok. Nampak? Itu kalau kena, habislah berdarah kau. Ni ada ikan juga. Ui, ni besar. Bang, ni besar. Abang, tengok. Besar. Dia libas ekor dia. Habis, sakit kalau kena libas dia. Nampak, besar weh. Besar gila. Jom, tengok tempat lain. Sini.
Okay guys, so sekarang kita bersama ikan hiu. Nama ikan hiu ni sangat-sangat unik. Korang tahu nama dia apa? Aku tak nak cakap eh, korang baca sendiri. Tara pa 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 pa, ikan hiu. Tatai. So ikan hiu ni kenapa nama hiu dia macam ni bang? Entahlah. Kan? Sebab dia tak pandai kot. Masa kat sekolah dia malas belajar. So batu dia kena sumpah jadi batu. Ya. Yeah. So korang kalau tak nak kena sumpah jadi batu, belajar rajin-rajin, okey? Tiba dah lah jom-jom. Weh, aku jumpa ikan buntal lah ni. Macam cacat. Eh, ekor dia pun oh, ada. Pendek je. Macam cacat. Baru ni ada gamat. Ingat gamat. Kalau korang macam terjatuh ke, terjatuh basikal ke, letak minyak gamat. Nanti elok le. Itu mama sampai cakap macam tu, ya. Oh, ni pun ikan buntal rasanya. Wow. Wah, ni cantik. Ni cantik. Dia pun cantik. Mata dia besar weh. Wow, cantik-cantik eh kat sini. Tu je lah. Alright guys, sebelah kita ada obok-obok. Obok-obok. Ha, nampak? Cantiknya. Weh, cantik je. Rasa nak beli seekor. Oh, pasal ada obor-obor lagi. Ni obor-obor tepi pantai ni kan bang? Ya, oh. Yes, tepi pantai selalu jumpa. Lepas tu beracun. Oh, terkena dia punya sengat dia, habislah. Lepas tu sebelah ni pun ada juga. Oh, sama je. Adik-beradik dia. Comel. Guluguk. 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 Macam tu je lah. Sini ada apa? Ikan-ikan. Ikan-ikan lagi. Okay guys, sekarang kita bersama Baby Shark kudu kudu kudu. Baby Shark kudu kudu kudu. Baby Shark kudu kudu. Oh, Baby Shark. Woi, besarnya Baby Shark, ya. Dia bukan baby dah, terbapak dah. Lepas tu sini ada lagi. Tara pom 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 pom. Biasa macam ni rupanya bila nampak jeruk kat depan-depan kan. Tapi kita bila masuk air, kita paling takut lah. Oh, dia tengah relax-relax je kat situ. Macam tu je lah, dia berenang-renang kat situ. Okay guys, terkejut weh. Besar gila. Ya Allah, besar, besar orang. Ui, ini kenapa bang? Ikan kerapu? Ya, kerapu kan? Entah, macam ikan kerapu. Besar gila ni. Gila-gila besar dia. Ha-ha. Terpapam, papam. Besar. Besar bahan. Wah, oi, ada ni juga, penyu. Penyu ke kura-kura? Alah, dia menyuruk pula. Okey, nampak tak? Dia dekat belakang Akil. Dia dah bersedia untuk makan Akil. Bila-bila masa je dia akan datang ke depan sini. Lepas tu dengar. Alah, alah. Besarnya. Oh, itu pun ada apa? Il. Belut-belut. Ikannya besar. Oh, atas pun banyak lagi ya. Wah, asal melompongnya mulut kau. Tutup mulut tu. Masuk lalat. Besar weh. Berapa tahun tadi hidup ni? Kan? Maksudnya dah beratus tahun kan bang? Ikan macam ni. Cantik. Haa, belakang tu pula ada kura-kura. Dia terbang. Dia terbang pula, dia berenang. Kura-kura berenang. Bukan terbang ya anak-anak. Besar weh. Besar bang. Oh, besar gila weh, ya Allah. Alright guys, jadi dah habis dah. Ha, macam tu je. So, Akhir rasa macam biasa-biasa. Baik kita masuk zoo negara kan. Ha. Kalau zoo negara lagi kamu best. Tak. Kamu. Tak, yang ni dia kurang sikit lah. Bagi Akhir lah. Kita tak dapat pegang ikan. Aquaria lagi best. Yes. Sebab Aquaria boleh sentuh-sentuh tapak Sulaiman. Yeah. Lepas tu boleh buat macam-macam. Yang ni macam biasa-biasa je. Tapi okey lah. Paling excited sekali Akhir suka tengok penguin dengan apa? Tu yang ikan besar tu. Abang? Abang suka abang jumpa tadi dapat kenalan barulah Sulaiman dengan Patin. Sulaiman dengan Patin. Wow, okeylah. Kita nak balik dah. Macam tu jelah videonya. Akhir ingat kan ada boleh main dengan binatang apa-apa ke? Tapi tidak ya anak-anak. Macam tu je. Nah, so nak masuk sini kalau untuk dapatkan pengalaman bolehlah. Kalau sekali datang sekali seumur hiduplah. Sebab Aki dah banyak kali pergi Langkawi dengan papa mama sebelum ni. Tapi kita orang tak pernah masuk sini. Dia orang kata tak best. Memang betul tak best. Tapi dapatlah pengalaman juga kat sini. Aki ya. Bila nak beli kereta tu? Beli kereta? Kereta macam tu?
macam ni, Mercedes. Aki tak minat kereta Mercedes. Baru lah nampak bujang. Tak nak, Aki nak nampak tua. Walaupun dah pakai dah kahwin. Tak adalah, Aki nak nampak. Eh, ni lah kereta kita. Eh, bukan. Ini lah, betul lah. Aki tak nak beli kereta terlampau mahal untuk sport. Sebab Aki pun tak pakai kereta tu. Bukan Aki drive pun nanti. Si Abang Syah tu yang drive. Dia suruh beli. Sebab tu dia suruh beli. Sebab dia yang akan naik kereta tu. Bukan Aki je. Aki kalau nak beli pun mungkin Velfire ke nanti. Kalau ada rezeki kan. Alphard ke entahlah nak. So, penat. Aki baik beli rumah banyak kan. Okay guys, lepas tu kan Abang Syah tadi kita ada ambil gambar. Dia pergi beli gambar tu RM50. Boleh dia belinya terpopong-popong. Gambar Akin dengan Abang Syah belakang ada ikan jerung eh. Ikan jerung. Kat sini lah tempatnya. Kita jadikan sebagai kenangan. Lepas tu ada juga yang ini. Tada! Ni ada banyak penguin. So setiap kali tengok benda ni nampaklah ada penguin dengan Akin dengan Abang Syah macam tu. Dapat pengalaman. Begitulah kita simpan memori. Macam tu je lah. So, terima kasih semua untuk video kita kali ni. Yeay, dah habis dah. Bye-bye penguin semua. Tak dapat tengok dia pagi-pagi makan juga. Jadi macam biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. Ting, 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 ting. Dan kita jumpa dalam video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Korang komen juga korang paling suka binatang apa, okay? Bye-bye.